ada biasa. Siapa ya? Nih? Kenalan dulu, kenalan dulu. Anu siapa? Kan dulu, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mesti, mesti kamu sudah pernah ya saya. Pernah. Sudah saya ngomong dari dulu mesti cepat-cepat kemungkinan akan terjadi sudah ya. Takut. Laki-laki perempuan. Perempuan. Pokoknya sebelum dia benar-benar suci gunung itu gak bakalan gempa ini dia selesai. Gak bakalan selesai dia. Kau ulang. Asal kalian tahu. Kalian. Ini perkataan bagi kalian. Di sana kalian tempat jadiin tempat mesum. Semua di sana. Orang gak pakai baju juga ada. Tersiksa kami di sana. Gak usah nangis, tenang. Gak usah kamu nangis, tenang lagi cerita. Ayo. Siapa sudah paham, saya tahu. Pokoknya sebelum benar Gunung Rinjani itu benar-benar suci, kayak yang dulu gak berhenti dia gempa ini. Peringatan bagi kalian ini. Kalau enggak kalian ikuti peringatan ini, kalau sekali lagi kalian buat gini, hancur kalian semua, enggak bakalan ada yang selamat. Hancur kalian semua nanti. Hancur kalian kalau enggak kalian ikuti peringatan yang sekali ini. Benang-benang itu gedek ke bro, dan kamu pada sedia ini. Enggak ada itu, pakai benang-benang hitam, enggak ada. Kami keluar buat memperingati kalian. Sudah saya ngomongkan ini enggak ada gunanya, saya bilang. Enggak ada gunanya itu. Ini bikin kita sirik kan? Iya. Aduh, dan Cina percaya ada benang-benang. Kalian tahu di sana rusak rumah kami di sana. Kalian tempatin dia jadi wisata sekarang. Gunung itu suci. Betul. Iya. Enggak patut buat kalian naik-naiki. Kalau dulu, kalau pas orang haji enggak boleh ada yang naik. Sekarang mau haji mau enggak naik kalian semua. Makanya kalau bisa tolong yang laki-laki suruh ya, yang petugasnya yang di sana itu suruh. Itu peringati. Ya, peringati. Kalau sekali lagi enggak, pokoknya harus ditutup dia. Tapi kalau enggak ditutup, hancur kalian, hancur. Enggak bakalan ada yang selamat. Sebelum dia suci Gunung Rinjani itu kayak yang dulu enggak berhenti dia gempa ini, bencana ini enggak bakalan dia berhenti. Siapa yang sudah kamu suci, siapa? Banyak. Cuman ini. Lue, lagu lain-lain dia. Lue pasukanan deh. Kami disuruh keluar buat memperingatin. Memperingati kalian semua biar enggak ada yang naik lagi. Ini enggak ada yang pakai baju naik di sana. Kalian tempatin dia tempat jadi tempat mesum itu tempat suci. Saya pun sudah bilang kemarin-kemarin itu. Mesti ini Gunung Rinjani ulah kita semua ini. Sudah ini perbuatan kalian. Kalian yang membuat bencana ini sendiri. Makanya, ini sebagai peringatan buat kalian. Makanya satu yang makan, satu makan angka semuanya kena getah ini. Ya betul kan? Kalau di sini tejarah yang datang ke sana itu. Iya, kalau orang sini ada juga. Iya, memang ada. Itu juga kelakuannya, enggak semua. Semua kalian. Yang laki-laki dan perempuan. Rusak sekarang dia di sana, kalian lihat. Kalau dulu tenang dia. Kalau sekarang udah rusak, sampah banyak. Kelakuan kalian juga enggak baik di sana. Itu kan yang itu kan buat tikusan itu kan. Kau tahu tuh yang buat tikusan itu. Pertasan itu. Saya pun waktu kan saya ke sana itu saya sembaca istighfar kok gunung ini kan dijadikan begini, saya bilang itu. Saya pun selalu baca istighfar dulu. Kalian tempati dia dulu suci, sekarang kalian tempati dia jadi tempat maksiat. Saya kesana, kalau sekali lagi kalian begini, hancur kalian semua, enggak bakalan ada yang selamat. Ingat kata saya ini.